Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan terhadap realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, baik berupa pekerjaan konstruksi, pekerjaan pengadaan barang, serta hibah barang atau uang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau surat serah terima hibah. Kami juga berharap supaya dari pemerintah provinsi membantu kami untuk gedung yang layak untuk pembangunan gedung sekolah, supaya kami bisa pakai untuk proses pembelajaran. Terusnya kami sudah berjalan hampir 4 tahun dan berada di lokasi baru dan pembangunan yang kurang memadai ini, dengan peralatan-peralatan yang kurang memadai ini, kiranya pemerintah lewat Bapak Ibu Inspektorat yang ada bisa merekomendasikan itu kepada pemerintah provinsi untuk bisa membantu kami anak-anak yang ada di Desa Kubdil ini. Terima kasih banyak. Pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan oleh instansi pemeriksa yang memiliki kewenangan melakukan audit atau pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan program kerja pemeriksaan tahunan atau PKPT, maka pada tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemeriksaan fisik tahap kedua atas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tingkat provinsi pada tahun anggaran 2020 di 10 kabupaten provinsi Nusa Tenggara Timur. Biasanya sertifikatnya lebih banyak nanti kalau sudah terdata di simbolkan baru. Nah, baru kita kasih. Kalau bisa hari ini tetap kita agendakan supaya setelah kami pulang kita bisa pulang bersama. Kemudian. Jadi kita bisa. Kalau bisa sampai kapan di rumah rasanya. Kami sedang mengintasan kelompok. Bertempat di Kabupaten Alor, tim pemeriksa dengan pengendali teknis Tarsisius Uru Apelabi SEMM dan diketuai oleh Kristiana Agamite Esos MM beserta 6 anggota tim, yaitu Joanina Espirito Santo, Juktoviana Manafe, Lucia Novianti Tautemu, Valendriana Shori Parlina, dan Romaldus Koliweking, serta Jeffrey Erensano, melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, serta Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelompok nama apa? Muda Mandiri. Bapak dong dapat bantuan kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan ya, Pak. Yang ini atau yang ini yang ada tulisan. Kira-kira waktu itu bulan apa, Bapak? Bulan Desember. Bulan Desember tahun 2020.